Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kota Cirebon, Jawa Barat memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek hasil operasi pekat selama 11 hari di awal Desember. Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat di Mapolres Cirebon pada Selasa kemarin. Minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan petugas Polres Cirebon Kota bersama unsur kejaksaan di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa 20 Desember. Total barang bukti miras yang dimusnahkan ini sebanyak 18.899 botol dan dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Pemusnahan minuman beralkohol tinggi tersebut merupakan hasil operasi pekat dari sejumlah tempat hingga gudang miras selama 11 hari terakhir pada awal Desember. Pemusnahan ini dilakukan guna menciptakan kondusivitas lingkungan jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Petugas mengamankan sejumlah pemilik dan dijatuhi sanksi tindak pidana. Selain miras, petugas juga menyita ribuan obat keras terbatas. Ini kami Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras yang berhasil kita amankan pada saat operasi pekat Lodaya 2022 yang dilaksanakan dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 16 Desember dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek sebelum adanya operasi pekat. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka upaya cipta kondisi menjelang pengamanan Natal dan Tahun Baru. Petugas memastikan operasi pekat tak berhenti dengan hanya memusnahkan barang bukti. Hingga Tahun Baru nanti, petugas akan terus melakukan operasi guna menekan peredaran miras maupun narkoba.